kamu pemeran utamanya? Jalur sutra. Oh. Saya jelasin. Ibu sama Bapak udah tahu daerah Cisau? So, pernah lewat? Oh, pernah lewat. Nah, kita tapi belum pernah main ke dalam ini. Oke, baik. Saya jelasin dulu ya. Ini dari sini jalan raya Ion Mall. Misalkan Ion Mall ya. Dari sini Ion Mall, depannya Ion Mall, lurus ada lampu merah. Kalau lurus itu Ion. Yang Ion itu yang sini. Oh, yang itu. Ya, ini Ion Mall. Kalau yang itu kemana? Iya, sebentar. Ini Ion Mall. Nah, ini ada lampu merah. Kita belok ke kanan. Ya, kalau lurus ke Intermoda. Oh, kalau ke kiri ke Atmajaya. Jaya. Iya. Ini ke stasiun Cisau. Nah, dari stasiun Cisau ini kita ke sini. Lurus aja. Dari stasiun Cisau hanya 4 km. Nah, ini jalan raya Cisau masuk ke Golden mananya? Lurus, masih lurus. Oh. Perumnas Suradita tahu? Oh, belum. Dekat dari Perumnas Suradita. Dari situ hanya 100 meter aja. Saya taunya Polsek apa Polres ya? Oh, masih lurus dikit. Nah, Polres ya ada. Nah, kita masuk dari jalan raya hanya 500 meter aja masuk ke sininya. Ke sebelah kanan posisinya. Nah, kita ini berada di 16 hektar area, dibangun dengan 1230 unit. Ini depannya yang mana? Depannya sini. Nah, ini nanti ada pelebaran 12 sampai 15 karena arah ke sana ini ke Bogor, jalan nasional. Ini. Nah, kita ada ruko 74 unit sudah sold out semua. Kenapa? Karena beliau tahu beli di sini pasti ramai karena ini jalan nasional. Gitu, kedepannya nextnya. Nah, untuk fase 1 yang dibuka ini 149 unit. Sudah sold out tinggal berapa unit aja. Kita dibuka di fase kedua, sudah dibuka juga. Itu dana buatan? Buatan. Oh, habis keruan biasa. Tapi iya, airnya jernih banget loh Bu. Untuk saat ini pun. Jadi airnya betul-betul bagus kita. Kita juga ada clubhouse. Swimming pool sama untuk acara-acara. Ada shuttle bus. Ini shuttle bus digunakan untuk fasilitas perumahan. Dari perumahan ke Ion Mall, ke BSD, ke Intermoda, ke Pasar Cisau. Iya. Nah, kita 24 jam. Iya. Sudah beroperasi? Belum. Kan kita masih tiang panjang. Kayaknya yang tipe fase 1 yang ini semua ya? Iya. Ini A, ini tipe Yuri yang paling kecil. Iya. B, Ajisei yang nomor 2. Nomor 3 C, Shibaki, yang D, Sakura yang ini, yang E, Himawari yang baru besar. Gitu. Fase kedua berarti yang sono dong, Mbak? Ini, di sini fase kedua. Malah sini. Oh, dibuka sini. Kirain yang di ujung. Enggak, sana bisa terakhir juga. Iya. Kira-kira mau cari yang berapa kamar? Kamar mandinya dua. Kamar mandinya atas 2, bawah 1, 3. Oh. Nih, banyak ya. Bedroom. Oh, ada match. Iya. Berarti 3 tuh termasuk match bedroom. Iya. Ini bisa dibesarin. Belakangnya 4 ini kamarnya. Belakang masih luas kamarnya. Bisa dibuat kamar lagi. Ibu kemarin jalan-jalan ya dari rest area atau bapak aja yang kemarin? Bapak aja. Di rumah ya. Ini tipe Sakura 6x12, 3 kamar, atas 2, bawah 1. Oh, beda 2 meter. Ya, bisa juga di belakang ditambahin. Kayaknya ini lebih kecil. Iya, ya, kecil. Ini 6, itu 8. Ini 112 per 104. Ini 72 itu satu. Ini sebagai satu lantai, Ibu. Oh, bedanya. Bisa lihat ini. Yang ini kita tutup 204. Kita ceiling-nya kita tinggi 5,2. Jadi bisa buat mezzanine.
tambahan di atasnya. Jadi bisa 3 kamar. Dan kita sirkulasi udaranya selalu ada di sini. Ini mau ditutup dikit juga nggak apa-apa, custom. Oh modelnya gini dia, agak beda. Iya, kalau untuk yang Subaki sama Yuri hampir sama. Yang lain Ajisai, depannya lain, tampak depan. Tapi nanti pada saat dibangun ketutup gini kan? Iya, ketutup gini. Ketutup ini kan hanya buat terbuka doang. Iya, biar bisa lihat dalamnya. Sengaja dan, buat pencahayaan. Dan ibu bisa bangun lagi ke belakang. Kan ceiling kita tinggi, 5 koma dia. Bisa dibangun lagi ke belakang gini. Bisa tinggi. Tipe yang paling kecil sebelah ibu Yuri, satu kamar, tapi bisa buat kamar yang tiga di atas. Bagus untuk KPR, untuk saat ini DP 10% bisa dicicil 12 kali. Oh, iya, sampai 12 kali, sampai setahun. Bukan, maksudnya setatnya. Setatnya, ya, mulai waktu buka. Sampai sekarang masih ada promonya. Bisa nanti pengajuan. Yang tahun depan kayaknya ya, kalau untuk tipe Yuri sama Aji saya ada rumah contoh di atas. Oh. Ya, mau lihat? Iya, ada. Ini lebar ini pas nih, Mas. Wow. Ini berapa? 5x10. Oh, ini lahan depan ini karpot. Ini mobil 3. Misalnya 1 2 3. Iya. Ini grill. Oh, ini pintu. Kalau atasnya ini kurang grill, Mas, kurang tinggi. Karena kurang tinggi. Ini ruko karena. Ini masih tinggi lagi, Ibu. Ini berapa kalau ini cuma 3, 1 2 3. Iya. Ini masih tinggi lagi. 5,2 ya? Iya. Iya. Tinggi berarti ya. Iya. Kenapa masuk? Dan kalau Japanese itu mengutamakan kenyamanan pemiliknya. Kenapa? Kamar mandinya aja 2 meter kali 1 meter setengah. Silakan. Gede. Dan dapatnya ini dapat, persis seperti ini nanti lantainya. Wow. Ini dapat, ini dapat. Itu kan emang standar. Tapi kan ada yang nggak ada juga tergantung. Wow. Kamar mandinya keren. Iya. 2 meter kali 1 meter. Pakai pintu kan? Iya, pakai pintu. Tempat tidur kurang besar bisa di sampai sini. Kita bisa dirombak. Ini bisa buat jemuran. Iya, dapur bisa di sini juga enggak apa-apa. Iya. Keren. Seperti tipe studio apartemen, tapi lebih gedean ini. Gitu. Nah, Ibu kalau mau buat ceilingnya di atas sini. Ada tingkatnya bisa di sini nih fotonya saya. Oh, kalau bisa kasih untuk ceiling. Ini 5x12. Misalkan dapur ibu nggak suka di depan, boleh custom di belakang. Nah, ini selalu kita ada sirkulasi udara.
Oh, ini kamar mandinya di tengah. Iya, cuma ukurannya enggak real. Enggak real. Karena gede. Iya, kurang gede. Oh, kurang gede. Heeh. Harusnya lebih besar. Kalau Bapak mau pindah juga enggak apa-apa, kamar mandi pindah sini enggak apa-apa, custom. Emang bisa? Bisa, custom. Oh. Tapi ada tambahan biaya. Kalau tidak merubah dalam bangunannya, tidak tak ada. Hanya pindah tempatnya, pindah tempat aja. Kayaknya ini lebih lapang karena dibikin lebar kamar mandinya lah. Iya, kamar mandinya lebih kecil. Terus tempat tidurnya langsung ini nggak ada ke sini. Ini lahan kosong tadi kan tadi ya, dia dibikin kosong, tutup. Kalau ini sih. Ini nanti seperti jendela yang buka tutup dulu Pak. Nah, yang jendela seperti bisa ditambahi kamarnya kalau kurang gede ke situ. Itu dia modelnya. Tapi ini kalau yang tipe ini memang kamarnya sudah dua ya? Iya dua kamarnya. Kalau ibu ambil buat misalnya bisa untuk tamu, bisa untuk gudang gitu. Kan lebar misalnya. Tapi kamar anaknya nanti kaca gini juga? Enggak, tembok. Realnya tembok. Ini biar kelihatan luas aja. Udah ada modelnya. Sekarang lagi tiang panjang udah ada. Bisa kan saya mau main-main sao? Kalau mau saya tutup. Nah, yang ini tuh perbesarannya ini. Iya, maaf. Nah, saya jelasin kalau yang ini udah sold out. Nah, ijo ini reservasi 3 juta satu minggu jaraknya. Kalau oke tinggal nambah 2 juta namanya full book. Jadi udah terjual, nanti ditandain yang merah ini. Kenapa di reservasi biar nggak diambil orang? Karena seperti kacang goreng, setiap hari kita terjual 7 unit sampai 10. Iya, ini baru 2 bulan loh nih. 100 unit itu yang apa? Yang ini. Ini sama ini. Ini udah sold out. Oh, itu. Tinggal ini ya. Satu. Iya, ini di hook. Gitu. Hook kelebihan tanah. Dengan ibu beli di fase 1 itu harga perdana. Gitu. Jadi dia di tiang plaster tuh selalu ada semua tipe ya. Iya. Lalu tapi pertama, di fase kedua tidak ada ajisai. Itu ada. Bukan. Iya kan belum dibangun, biarin aja tanam dulu. Si tanamnya nanti paling dikerukin lagi nih, dikeruk lagi. Airnya sih udah bening-bening banget. Nggak kotor lagi. Biar dia lewat dulu dah. Dia kan pendek enak. Ini luar. Jalurnya dia enak. Wow.
antara telinga aku sampai ke sendalnya. Oh iya. Ntar. Ya yeah, ini. Ini pangkalan TNI AU berarti ya. Oh, yang bilang itu, yang nerangin itu, ini depannya yang TNI AU. TNI apa? Itu yang TNI AU yang depannya tanah negara ini. Ini apa ini? Ada perumahan apa ini? Ada perumahan. Cakep nih. Murah nih berarti nih. Itu depan jalan tuh. Nih, di pasarkan Spring Hill Yumi Lagoon. Ini. Mana? Kalau pulang ke arah mana? Ke arah kanan atau kiri nih? Kanan ntar jalan-jalannya kayak tadi lagi. Terpung lek filek. Iya ya, aku ngomong mungkin itu 399. Itu jelas tuh lambangnya. Iya itu gerbangnya. Berapanya? 399. Oh, 399 mulai. Sama berarti kayak Terpung Yumi Lagoon. Oh, perumahan pegawai, perumahan pegawai. Thank you.